amalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa mimman naqussu min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak ay thabbatakallah bil qawli thabit ya'ni husnal khatimah. Nah itu pandang kita harap thabbatakallah bil qawli thabit, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita husnal khatimah dengan sebab kita rancak-rancak mengisahkan kisah para waliullah subhanahu wa ta'ala. Dan karena mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzkuru mahasina mautakum, ingatakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jadi nang baik-baiknya kita ingatakan dan kita contoh supaya segan hidup kita supaya nyaman dan berberkat nang kaya pasidin jua. Nah, itu harapan. Adapun kisah Abah Haji, sedikit kita berkisah ngambil berkah. Sidin waktu lagi halus sekolah di SD. SD juga sudah pernah sidin. Ketika tamat SD, sidin melanjutkan ke pesantren Al-Falah. Tapi karena keadaan sidin sekadang-kadang sakit, maka sidin pun berhenti ampih sekitar sebulan haja tadi di pesantren lah kira-kira. Batu bulik bapakat lawan Abah di rumah bahwasanya akan diantar Abah ke Halabiyuk. Nah, Halabiyuk, karena pada waktu itu di Halabiyuk kuitan mama yang bernama Haji Muhammad Asli bin Haji Ahmad bin Haji Abdullah masih hidup. Diantarlah oleh Abah Haji tadi ke Halabiyuk. Maka di Halabiyuk Abah Haji mengaji ilmu alat, ialah nahu sorab, mantik balagah dan sebagainya. Abah Haji sidin cerdas, otak mahapal, apapun nang sekali buka aja sih langsung hafal. Nah, jadi sambil bakhaddam lawan kai Haji Muhammad Asli tadi sambil belajar setahunan sidin situ. Imbah habis setahun hendak pulik ke Banjar, kai pun berucap kenai kem cuai. Ada belajar lawan guru di Martapura nang alim besar. Han tahu kai bahwasanya Abah guru sekumpul. Pulik ke Banjar belajar sempat lawan Abah juga. Imbah tu kada lawas disuruh Abah pulang lawan alim. Syukur nang di Taluk Tiram. Imbah tu dikirim Abah pulang ke sekumpul lawan Abah guru. Jar menangar riwayat sidin nang bekisah langsung berdapat lawan Abah guru. Bahwasanya jar Abah guru menyimpunakan kitab di kamar jar sidin. Siapa kena kawan aku nang membaca kitab ni jar sidin. Yalah. Nangaran kitabnya itu ya Takribul Usul nang dibacakan sini di Kota Citra. Jadi pas Abah belang, pas Abah bepadah, pas benar aja Abah guru kita baca kitab Takribul Usul. Nah, waktu itu alhamdulillah ulun waktu masih sekolah Al-Falah sekitar tahun 90-an, 91-92 dibawahi sijin juga, sedangkan ulun masih tajhizi, masih hanyar masuk. Nah, imbah tu belajarnya hari Selasa dan Arba. Lah, main belajar Selasa Rabu belajar siang habis Zuhur lawan Abah guru. Dan sempat juga mengambil tarekat Samaniyah orang batujuh lawan Abah guru waktu itu. Ramya sih berkisah lah, apalagi Abah nah hanya terdapat lawan Abah guru bagagayaan rami bahasa Arab. Belum ada paham dia waktu itu. Apakah ini pendidikan sini? Paham kita. Abah Haji masih paham lah juz sini membaca. Tapi kadang-kadang baca sini.
karena stop abah guru nang menerangkan abah haji disuruh membaca waktu itu dihiga tuhun bahala bahala caikong. Nah, alhamdulillah lah. Jadi semuaan apapun yang didapat oleh Abah Haji dan semuaan kita juga itu adalah barakat daripada Abah Guru Sukumpul, barakat kuitan juga. Kuitan yang mengenalkan lawan Abah Guru. Sehingga Abah Ulun pun sidin pada akhir umur meumpati Abah Guru juga. Pada sidin lawas mengaji lawan Tuan Guru Haji Sabran, kacil lah. Orang mengaji ilmu tauhid tadi yang jalan la ilaha illallah abah tu lawas benar imbah kasih kumpul tetamu lawan abah guru bepandir bahasa Arab apa yang dipandirkan sehingga paham dia tadi ulah lalu abah tu mau tertawa asalnya pian ngeri tadi pang nang arep nang tauhid lah biar jadi diam seperti amanya bang kan imbah lawan abah guru lain, penyayangan, alhamdulillah. Jadi sudah mbah itu kan abah haji melajari mengajar, mulai mengajar, 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 sampai sidin pada akhir daripada hayat sidin adalah pernah juga sebelumnya itu bepandir masalah memang masalah ilmu tapi ilmu tu kada kau dipandir nah payulah ilmu tapi menjadi pandir ngalih ilmu tapi kada kau dipandir dirasa ngarannya lah bedia mana ilmu tu nah itu alhamdulillah tu mbak tu pulang pas terakhir waktu sidin handap berobat ke Tangerang, Tangerang enggak Pak? Ke Aba Arsa itu di mana? Tangerang belah. Nah, sidin hanyar keluar dari WC, imbah kami, ulun langsung bertamu sidin. Imbah bertamu lawan sidin, tadi lah. Ulun ragap, nah ulun ragap tadi. Kenapa hati ini rasa kayak apa itu? Lawas tu orang ragap, ading ulun melihat tu naran napisa sampai terdadar si orang ragap. Paham juga, mula kayak kasih sayang kepo yang dalam hati ulun lah. Mudah-mudahan ini jangan terakhir ulun meragap sidin gitu. Sampat di telinga sidin itu bang, ada sadar jurun capkan jurun ya kakak juga. Pian semangat aja, pian sehat bon. Ih, unda bobatnya unda tarasun tahun ulun cocok unda satay banjar banget sih banjar unda satay bobat bang bang doakan adalah igi pun pun minta ampun minta rela dunia akhirat pian lah sama-sama doakan unda nggih semangat pian pian sampat tuh ulun di telinga kanan sidin tuh bapak pandar temat ya kaju barakat datu kolam payah jom sidin sebelah kiri barakat abah guru ih mata nyaru lapas mbah urun lapas tuh pas sidin nak keluar ulun mangga merah nah jadi ulun mah medio sidin tuh yang masuk di dalam mobil sampai masuk padahal tuh sidin berangkat makanya di media sosial kalau datang ya salah makanya media sosialnya hati-hati juga takun dulu baju terlalu cepat benar berita terlalu lah memang videonya terpotong bang lah oh si Din datang ya sihat ya si Din berangkat jadi ulun langsung mengamira itu luar biasa sifat dan akhlak diantara nang si Din lah artinya dikuruniakan Allah Ta'ala lawan si Din sifat penyabar lah penyakit nang ada di awak kada pernah si Din mengeluh walau nak kayak pada garing pang dah tu ya kalau tapi kada suah aduh sakitnya kada suah itu tertawa aja paling bantar pernah berdiam saja diam ya kayak itu dia karena senyum tu benar ya lawan sifat yang diberikan Allah juga kurnia lawan sidin yaitu pemurah orangnya kada pemarah takut ya kawan para sidin tu tahu nih
adalah suhana kada dibari sidinna. Ulun najar ajak bijak ke belakang aja. Kada langsung tek 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 tek. Nah, iya dah. Berdiaman aja. Alhamdulillah ta yo melajari sidin artinya unda bebebar ini nah. Pagi pulang. Wah. Ya lah. Itu maksudnya. Ya sidin lah pesan sidin lah lawan ulun nah khusus bahwasanya sikin kita juga. Jasidin lah undanin lah sidin lah engkai ini sidin maksudnya engkai ini kan orang banyak teh lah yang pina ketujuh sidin lah kajak beparak-parak lawan murid banyak lah bahasanya murid teh unda sebenarnya teh kada juga mengandakin engkini di sini nah ingatakan nyawa asat lah nyawa jangan sampai nah belajar hati gara-gara sebab unda engkai ini nah lalu nyawa kayak merasa harat di sana guru pang nah inggi kan lancak sih belajar itu artinya si jin yang diutamakan si jin belajari masalah hati supaya kita jangan takabur jangan sombong jangan merasa angkuh jangan merasa tinggi jangan merasa mulia ya Allah pian ngelacak mendengarkan di pengajian si itu nah kayak itu pang jangan merasa mulia sih. Bila bertemu orang gila, bagus orang gila, mana kapandangnya lah? Nah nyata dulu orang gila itu tertawa terusnya. Kalau bisa sedih, orang bisa sedih juga. Itu katanya. Menang ya. Tertemu orang alim begini. Orang ada apa-apanya, tertemu alim begini. Artinya si jin membariakan jalan, artinya kayak tupang. Pandangan yang didahulukan ya lah. Kada pernah disini melajari kita supaya tinggi, supaya merasa sama semuanya. Bahkan kita ini sebenarnya dibawa isidin. Arti dibawa isidin itu berjalan bersama-sama menuju abah guru sekumpul. Jadi kita nambah kumpulan nih. Satu akan hati kita ke abah guru sekumpul, syekhul murabbi kita. Nah, jadi sama-sama tadi, sama-samanya. Karena guru di atas guru syekhul syuyukh nah ya sidin abah guru barakat abah guru ya Allah makanya abah haji itulah waktu ingat tuh langsung di hadapan ulun waktu abah guru sekumpul meninggal hari Rabu lah subuh jadi mendengar pengumuman abah haji langsung menangis ngeraung bian apa aja sih abah si umma ulun bingung ayo ulun nih maju insyaallah jom mabah si din dalam nangis pada si abah si din saking sayangnya si din lah tepang dan semuaan barakah ini karena pandangan dari seorang guru tadi abah guru memandang lawan kita ketika abah guru hadir memandang kita ketika dato kalampayan hadir melihat lawan kita ketika mukti jamaluddin melihat lawan kita nang hadir maka sidin menyamakan diri kita sabertahan kaya sidin nah itu barakahnya padahal maka ini kayak ini aja kita nih tapi sidin nang memandang alhamdulillah di situ pang nang kita cari barokah barokah jadi bawa kumpulan ini kan lain barokah sidin berkat sidin nah itu ya kadada apa-apa berkat sidin niatan kainanya mudah-mudahan berkat sidin kita pada sakaratul maut nyaman benar manis itu ya apalagi dicari ya apalagi sudah kepala empat empat juga sih sidin tujuh lah tujuh kabian eh lima oh nah aku ini bedakan Tuhan apa lima enggak artinya kayak itu talah alhamdulillah jadi itu bang yang sifat yang dianukan abah haji benar lawan kita seberataan jangan sampai merasa mulia pada orang orang manapun sampai-sampai kepada binatang lewat kucing di baris ini terus sampai nanti piring jolong sidisan itu tadi sayang lawan lawan hamba Allah subhanahu wa ta'ala cucukainya Allah wasiat daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ya Allah
siapa nang ma'amalakan Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad Allahumma majbur ummati 4 kali berturut-turut sembahyang subuh dimasukkan dalam fadilat martabat wali kutub. Artinya pang dua ya Allah nangaran Allahumma ufir itu kan bacaannya mintakan ampun lawan umatnya Rasulullah. Allahumma arham, kasih sayangi, kasihani umat Rasulullah. Allahumma astur, tutupi akan aib umat Rasulullah. Allahumma jibur, hiburlah hati umat Rasulullah. Itu yang diamalkan. Napa tia pada naik pangkat. Ujar Syekh Seman, tia adalah naik pangkatku kepada Allah, melainkan aku ma'amalkan doa itu. Dan kita pulang, alhamdulillah, senyanya, barakat pulang Abah Guru tadi. Barakat Datu Kalampayan yang membawa risalah Syekh Seman ke Banjar ini sampai kita dapat sanad silsilah ijazah Thariqat Samaniyah lewat Abah Guru. Nah, alhamdulillah karena ujar Syekh Seman Al-Madani, barang siapa yang mengambil thariqat dan mengamalkan niscaya ia akan mendapatkan rasa jazab atau rasa majzub, yaitu kalau dia merasa diri mempunyai af'al, sifat dan zat kecuali hanya Allah. Walaupun inya kada merasa di awal atau di tengah umurnya, nanti inya merasa di akhir umurnya. Nah itu yang kita harap ya Allah. Waktu akhir hayat la ilaha illallah qamatnya itu. Manis lah maknanya. Itu nang kita harap. Waktu kita sakaratul maut, sidin nang datang nyaman lagi. Sidin menunjukkan jalan ya Allah. Nah, itu. Jadi dari Abah Guru, Abah Haji, semenyaan jalan nang disuruh atau nang dianukalsinya jalan mahabbah. Ya Allah, mahabbah. Jalan mahabbah. Membaca salawat kepada Rasulullah, banyak-banyak mengisahkan wali-wali Allah, itu karena mahabbah tadi. Jalan yang paling cepat sampai kita kepada Allah, yaitu jalan mahabbah. Tariqatuna hadih mahabbatun la ghair. Itulah jalan lain. Lalu, wajadtu hadha ilah limahabbati man wajad. Jadi aku dapat madat nang kayak ini karena aku cinta jidin lawan aku. Nah, nang dicinta tadi. Jadi alhamdulillah kita sebeletaan sudah dibimbing sidin diberi amalia. Jadi tinggal mengamalkannya lagi. Abah Guru pulang meninggali apa al-imdad dalailul khairat, kita aja lagi semuanya. Jadi nang mana nang anum-anum disarankan itu menuntut ilmu alat supaya kau membaca kitab gundul. Nah, jadi mun bisa sudah membaca kitab gundulnya mana ya Allah. Nah, itu. Jadi kita mengisahkan benar aja ya Allah, bujur jar Guru Rasid nang di masjid semalam itu ya Allah. Kalau mengganti Abah Haji kada kawa juga. Memang sih dia, kita kau ganti. Mana rusakan bang? Kata kau aja. Jadi mengisi, nah mengisi waktu nang kosong daripada kosong tadi. Lebih baik kita berkumpulan baca salawat. Jalan itu, karena kita jauh lawan orang-orang dulu itu. Nah, sifat perbuatan dan amaliah kita pun kurang. Jadi harapan kita. Dengan berkat kita berkumpul-kumpul ini, Allah Ta'ala memberikan madad. Nah, karena Jabah Guru dari lampu yang 5 watt, tapi banyak terkumpul, sama semuanya dapat. Nah, itu yang kita harap. Yalah, membungun atau menjaga napahatul ilahiyah. Itulah. Ta'arrad li napahatil ilahiyah. Nah, itu yang kita dapat. Napahatul ilahiyah itu ialah ilmu laduni. Nah, bila dapat ilmu laduni, senang hati. Bila hati senang karena memandang rahmatnya Allah, di situ kita langsung dapat. Nah, itu bang, ma'rifat tadi yang sempurna.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi yang demikian dengan sebab kita mahabbah kepada aulia Allah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan itulah yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah. Salawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah, jalan pembersih segala amal. Orang nang katapi pahapalan salawat juga banyak. Orang nang katapi paham ilmu salawat juga banyak. Bahkan bahari jar abah, jar mama, bila kada ingat bahan andak baca juga salawat. Mak, ulun kada ingat mandak buku, baca salawat sih. Baca salawat saya ingat. Arti barakah salawat jadilah. Jangan disepelekan. Walaupun salawat itu pendek, sallallahu ala Muhammad, tetap aja kita baca. Sekurang-kurangnya aja sidin 1000 sehari. Nah, itu kurang, paling kurang dah. Tidak tuh banyak kali. Karena fadilat salawat ini coba kita mengingat kisah babinian aja. Ngaran sidin Sayyidah Sultanah binti Ali Az-Zabili. Yalah pada zaman sidin nang urang alim-alim deleh sampat batakun bila ada masalah batakun lawan sidin. Padahal sidin dilihat pada zahir kurang biasa aja. Tapi bila ada nang gana-gana batakun. Lalu kenapa? Jadi takun jadi kawam menjawab. Ujar sidin, setiap kali pertanyaan sampian nang menjawabkan ya Rasulullah. Jadi ulun langsung betakun izin lawan Rasulullah. Ya qodatan non Rasulullah babinian ya. Apa gerang amalia pian betakun. Kada karing bibirku izin daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja. Biar jadi pada kamu kerimit-kerimit nang kayak ibu apa? Murid ayam. Apa-apa juga, tapi bersalawat sambil bersepeda sambil apa-apa. Salawat lah, Masya Allah tadi pang. Nah itu sampai waktu Abah Haji. Nah di Jakarta beberapa hari itu pun sidin sebenarnya mendapatkan rasa, nah ini rasa sidin lah, rasa yang benar-benar rasa nyaman, yaitu pada waktu sidin malam Sabtu itu rahatan cacagetannya lawan Allah. Nah itu jakanya bahasa kitab orang nang belajar ilmih lalal. Jakanya kita tuh nang kayak matahari tuh das kepala kalau lagi umbaya. Nah alih pang bahasanya lah, bahasa orang tua. Jadi kayak itu tah bahasanya, artinya caket sidin lawan Allah pada waktu itu. Itu semuanya adalah barakat kuitan, barakat peguruan. Itu semuanya barakat sidin, barakat peguruan tadi, kada ada lain. Pada waktu itu, pada waktu sakaratul maut itulah ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak kadada berfungsi. Amaliah yang banyak pun kada kawa jua, hanya satu, yaitu i'tikad kita nang jazam. Nah, i'tikad saja tadi. Syafaat jua. Nah, syafaat tadi dengan sebab mahabbah. Nah, makanya kita kalau bisa ziarah ke kubur aulia itu disarankan, atau kalau bisa membaca 35 kali ala ya Allah bin Allah minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. 35 itu artinya minta pandang kepada aulia itu tadi 35 kali. Hanya ya berdoa Allahumma atina afdala ma ataita bi ibadakal salihin. Ya Allah, sebagaimana pian lah memberi wali nang ini bari ulun juga kayak itu. Ah, itu senang banget tuh wali nang dikubur mendengar nang kayak itu daripada
ya Allah, ulun banyak hutang banyak, nah tumuar bang sih. Masa dunia pang dibawa-bawa ke kuburan. Itulah ala ya Allah bin Allah min al-ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. 35 kali baca insyaallah berkat pandangan-pandangan aulia tadi umum dan umum, bahkan penyakit hati pun kita hilang. Amun penyakit hati itu sudah hilang, terbuka hijab. Mun terbuka hijab, melihatlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qobatan, melihat lawan mata kepala. Ada nang sadar melihat, ada nang kada. Ini sadar bang, ada juga ada kada sadar juga. Jadi masing-masing qad alima kullu unasin mashrabahum, masing-masing sudah ada bagiannya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengaruniai semuanya itu. Dan alhamdulillah pulang kita ketemu bisa kenal. Apalagi di Pinanduwi Sidin, nah alhamdulillah benar sudah. Apalagi yang kita ya, apalagi yang kamu cari, ya Pak Guru Bahari Allah. Artinya jangan sampai kita bersedih masalah apapun di dunia, karena insya Allah kalau sudah masuk ke dalam kubur Sidin kena. Nah yakin aja. Innama ana paratun lakum, aku mahadangi ikam. Jadi itulah kan sidin mahadangi. Alhamdulillah. Jadi masalah nang di dunia apapun, zaman sekarang zaman, tetap kita kuat hati berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaki baca salawat, banyaki ziarah ke kubur wali-wali walaupun secara sirran. Mun kada kawa alaniyah sirran. Ziarah sir toh sudah jadi lajari sidin kelak kayak apa caranya kan? Laksanakan ziarah sir, karena Abah Haji pun sering ziarah sir sidin besire. Jadi kalau orang nak tahu tata cara ziarah sir, manakala kita ziarah sir itu ada seorang aulia Allah nang ziarah jua inya melihat toh. Nah kayak ke Madinah melihat toh kita ada di Madinah. Nah itulah artinya luar biasa tadi yang dilajarkan oleh Abah Guru sekumpul tadi tahun kita. Nah, luar biasa lah. Abah Haji itu pang jadi yang pakaian sidin. Nah itu pakaian sidin yang dipakai sidin yang diberi Abah Guru. Tetap sidin memandang nang kaya apapun itu adalah paguruan. Nah paguruan dari pang. Nah kaya apa kan sidin orang memuji nyawa. Nah kayak apa orang manusia tetap nah haratu peguruan, nah haratu kuitan, nah itu ya. Jadi kan ada apa ya? Orang memuliakan kah? Orang menghinakan kah? Sami mawon podohai, sama aja. Artinya santai aja tamuhannya. Sambati orang santai juga. Dipuji orang pang santai juga. Nah itu sih dia. Tapi Abah Haji itu, itu pang rami bergayanya itulah. Menurut saya bisa pang kan, kini-kini pang. Karena tak bisa lucu-lucu. Nah, jadi kan ini pang. Bisa ya, karena sudah kelawasan ya Allah. Apa? Duduk di kohar kayaknya. Nah, ya, kelawasan. Iyalah. Itu tadi.